Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, teman-teman. Menindaklanjuti dari video sebelumnya yang wedding akad kita cuman venue dan catering 5 juta rupiah. Sekarang saya akan berbagi share kepada teman-teman semuanya tentang pembuatan dekorasi wedding kita yang habisnya ya nggak lebih 1 juta. Sebelumnya ada konsep saya tawarkan ke calon mertua waktu itu. Saya punya gambar kayak gini, ukurannya, desainnya, semuanya saya presentasikan macam seperti itu. Dan alhasil beliau ACC. Oke, ACC, kemudian beliau pasrah ke saya untuk eksekusinya buat dekorasi weddingnya itu. Jadi desain dekorasi wedding kita itu belakangnya cuma backdrop MMT, tapi waktu itu MMT yang Dove. Nah, MMT Dove waktu itu yang per meternya kurang lebih 20.000. Kurang lebihnya 20.000. Kita desain sendiri, waktu itu ada sponsor yang mendesainkan, waktu itu ada teman. Kemudian sekitar ukurannya 3x6, panjangnya 6, tingginya 3, jadi volumenya menjadi 18 meter persegi dikali 20.000. Jadi backdrop itu total 360.000 saja kurang lebihnya. Oke, kita lanjut kedua. Setelah desain kita ke bunga, atau ya bunga-bunga dekor, waktu itu nanya bunga pikuk. Beli bunga pikuk itu satu ikat 5.000 per ikatnya, kita beli sekitar 30 ikat, jadi 150.000. 150.000 itu sudah satu ember atau satu bak yang cukup besar. Dan jangan lupa beli busanya. Bunganya itu ditancepin ke busa. Busanya itu khusus untuk bunga dekor, sekitar satunya 6.000, kita beli 10, jadi 60.000. Total bunga dan busa itu sekitar 21.000. Setelah bunga, kita pakai rangka tentunya untuk mendirikan MMT 3x6 tadi. Dibutuhkan rangka untuk dia bisa berdiri. Cuman kita pakai rangka hulu, kayak sejenis baja ringan. Dan itu hulu kita punya bekas pemakaian studio sendiri. Jadi untuk rangkanya kita nggak keluarin biaya apapun. Kemudian alas. Alas kita pilih triplek melamin yang putih dan mengkilat. Jadi kesannya itu bersih, kesannya itu elegan, walaupun itu cuman sebenarnya cuma triplek ya, triplek yang melamin. Satu lembarnya itu sekitar 30.000 atau 40.000 dengan ukuran standar triplek itu 1,5x2 nampaknya, dan kita beli 6 dikali 40.000 sekitar 240.000. Terus pakai kursi, di situ kan ada kursi 6. Kursi 6 tentu pengantin 2 dan orang tua 2. Kebetulan saya memakai kursi Tiffany waktu itu ya, kursi Tiffany, kursi milik sendiri punya studio dan dipinjami oleh ibu saya yang punya dekor. Jadi kebetulan kursinya gratis, kita cuma pinjam, kita cuma bawa saja. Dan ada hiasan di kursi Tiffany itu seperti kain yang diikat di belakang senderan kursinya. Nah, itu bukan kain tapi hijab punya istri saya. Nah, di situ kita cukup minimalis alias miris apalah itu. Tapi itu namanya kreativitas. Oh iya, jangan lupa di tengah itu ada satu kotak yang menonjol di dekorasi wedding itu. Kita pakai styrofoam dengan ukuran sekitar 1x1,5. Kita beli dan kita cukup kewalahan membawanya karena styrofoam itu besar dan tidak boleh patah. Itu sekitar harganya per lembar, jadi styrofoam itu jualannya per lembar sekitar Rp100.000. Nah, kita print tuh nama kita berdua. Kita print, kita tempel, kita gunting styrofoamnya sesuai nama yang telah di print tadi. Simpel kan?
Oke, untuk kerincian biayanya nanti saya tampilkan di layar. Kurang lebih tidak sampai 1 juta rupiah. Teman-teman sudah bisa menikmati dekor wedding yang minimalis, yang elegan, yang bersih dan memorable tentunya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, share, and subscribe teman-teman. Bye-bye, assalamualaikum.